Assalamualaikum. Hai semua, hari ini aku mau bikin acar timun dan wortel super simple, rasanya mantap banget. Buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara subscribe dan juga bisa kasih super tank. Untuk menu super tanknya sendiri ada di sebelah menu remix di atas menu subscribe. Terima kasih. Untuk pembuatan acar timun wortel, di sini pertama kita siapkan timun dan juga wortelnya. Untuk timunnya kita belah menjadi dua bagian dan isinya kita buang terlebih dahulu. Selesai biji timun dibuang, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita bersihkan kulit dari wortelnya. Langkah berikutnya, untuk timunnya ini kita potong menjadi 3 bagian dan kita potong membentuk dadu ya. Adapun untuk wortelnya juga sama. Pindahkan potongan timun ke wadah yang lain, tujuannya supaya saat memotong wortelnya lebih mudah ya. Selesai wortelnya dipotong-potong seperti dadu, masukkan ke dalam mangkok yang sudah berisi dengan timunnya. Tambahkan irisan bawang merah, tambahkan juga cabai rawit hijau, gula pasir, garam, dan cuka. Untuk cukanya di sini aku pakai kurang lebih 30 ml. Dan yang terakhir tambahkan air hangat atau air panas. Siram ke seluruh permukaan, kemudian aduk merata sampai semua bahan ini benar-benar tercampur. Dan ini dia acar timun wortelnya udah jadi guys. Cara bikinnya gampang banget kan? Ini rasanya enak banget, seger, asem, manis, pokoknya nyegerin. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe, dan kirim super thanks-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.